Jadi Desa Abung Bonja ini selain memiliki tim relawan dan mendapat dipercayakan sebagai desa tangguh dalam pencegahan COVID-19, Desa Abung Bonja juga memiliki ruang isolasi khusus. Nah, ini dia ruangannya, ruang isolasi yang dikunjungi pada hari ini setelah selesai adanya deklarasi tentang kampung tangguh. Isolasi yang dikenal di desa ini ruangan tangguh. Ya. Ruangan tangguh katanya ruangan ini harapannya tidak buat isolasi, harapannya cuma untuk single aja, karena warga desa kumpulnya ini sudah tangguh dari COVID. Nah, ruangan ini dipinjam dari TKA Junjung Bui. Ya. Nah, selanjutnya nanti kalau memang COVID tetap berlalu, desa mau bikin ruang isolasi mandiri tersendiri. Sekarang ini masih pinjam. Ini isi ruangan dari ruang isolasi dari Desa Bumbun Jaya. Ruang ini diperuntukkan untuk tempat isolasi bagi yang terdampak COVID-19. Tapi sampai sekarang Desa Bumbun Jaya belum ada yang terkena virus corona terkait dengan kinerja dari semua tim relawan yang ada di Desa Bumbun Jaya. Pak, bisa dijelaskan tentang adanya gedung ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini kita sekarang sedang berada di depan ruang isolasi COVID-19 Desa Abung Jaya. Iya, ya. Ini adalah salah satu program dari Desa Abung Jaya. Sejak diresmikan sejak 9 April yang lalu, sampai sekarang Desa Abung Jaya masih eksis untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19, khususnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini untuk warga Desa Abung Bonja yang khususnya. Lalu sejauh ini penggunaannya seperti apa nih, Pak? Alhamdulillah, sejak diresmikannya penanggulangan cegah COVID-19 di Desa Abung Bonja ini, ruang isolasi ini tidak terpakai. Tidak terpakai. Karena alhamdulillah sejak diresmikan tanggal 9 April kemarin sampai saat ini, alhamdulillah warga Desa Abung Jaya ini tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah. Bagaimana perawatannya, Pak? Untuk perawatan gedung ini, Pak? Ya, perawatan gedung ini kan yang jelas kita siapkan. Kalau mengantisipasi, kalau ada warga yang terpapar, ruangan ini siap untuk menampung beberapa warga kalau ada yang terpapar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terpapar gitu. Ada. Ya, fasilitasnya ya untuk tempat istirahat, telbed kita siapkan. Yang jelas tempat istirahat yang sederhana, karena letaknya desa yang sederhana, insya Allah nyaman gitu.